Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial ya, bagaimana cara untuk merubah fonts di HP Xiaomi. Ini saya menggunakan HP Xiaomi Note 5 Pro ya. Bisa digunakan untuk di HP Xiaomi lainnya juga ya. Jadi pertama kita buka setelan dulu. Nah, di sini kan tampilan, tapi di sini kan cuma ada ukuran teks ya, nggak ada pilih fontnya ya. Nah, caranya kita ke buka tema. Nah, di garis bawah ini kan ada cuma ada tiga tampilan yang di bawah nih, yang di bawah sini ya. Caranya kita keluarin, kita ke setelan. Terus kita cari setelan tambahan ya, setelan tambahan. Terus kita pilih lokasi, lokasi ini ya, lokasi. Nah, lokasinya kita ganti ke India. Kita langsung klik apa, tulis saja di headset ya, pencarian India. India ya. Kita tinggal keluarin aja, keluar. Terus kita buka tema lagi, coba. Jadi 5 ya teman-teman, banyak jadi ada 5 ya. Kalian tinggal pilih aja yang T ini, font ini. Di sini banyak pilihannya ya teman-teman, kalian tinggal unduh aja, gratis kok. Saya coba misalkan dress look. Saya kan udah download. Kalau belum download, kalian tinggal unduh sekarang, apa untuk gratis. Saya kan rebus, saya udah download, tinggal terapkan aja. Rebus diterapkan harus mulai ulang. Jadi kalian tinggal klik aja mulai ulang ya. Ganti tulisannya ya, fontnya ya. Udah ganti ya. Tulisannya ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu tutorialnya ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Oke, untuk yang suka video ini jangan lupa tinggalin like, subscribe, dan komen di bawah ya. Semoga ketemu lagi di video berikutnya. Oke, thanks for watching.